Persebaran penularan virus COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul mengalami kenaikan yang signifikan. Setelah terakhir terjadi di Kelurahan Dengok Kapanewon Playen, kini terjadi klaster baru di Kelurahan Sumber Wungu Kapanewon Tepus. Klaster baru penularan COVID-19 yang muncul di Kapanewon Tepus ini terjadi di Padukuhan Karang Tengah 1 dan 2 Kelurahan Sumber Wungu. Data terakhir hingga Selasa 15 Juni 2021 sudah ada 46 warga yang dinyatakan positif COVID-19. Kemudian, upaya tracking terus dilakukan guna mengurangi risiko penularan yang lebih luas. Lonjakan kasus di Padukuhan Karang Tengah 1 dan 2 Kelurahan Sumber Wungu ini terjadi akibat setelah pelaksanaan hajatan supitan yang berlangsung pada 8 sampai 10 Juni yang lalu. Tetapi sehari sebelum acara berlangsung, ada salah satu anggota keluarga pemilik hajatan mengeluhkan sakit hingga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Adanya anggota keluarga yang sakit ini tak menghalangi pelaksanaan hajatan, dikarenakan hingga menjelang hari pelaksanaan, hasil swab dari yang bersangkutan belum keluar. Permasalahan baru muncul saat hasil tes dinyatakan positif. Adanya klaster baru dari hajatan supitan di Kelurahan Sumber Wungu Kapanewon Tepus ini menambah panjang daftar penularan kasus COVID-19 dalam jumlah besar di Kabupaten Gunung Kidul. Hingga sejak awal bulan Juni 2021, sudah ada 8 klaster perkembangan COVID-19. Rincian klaster perkembangan COVID-19 diantaranya adalah klaster pabrik tas, pondok pesantren di salah satu kaloran Bandung Playen, klaster Dengok Playen, kemudian klaster tunangan di Kapanewon Karangmojo, klaster keluarga dan hajatan di kaloran Giri Sekar Kapanewon Panggang, dan klaster rasulan di Kapanewon Tanjung Sari. Untuk Sumber Wungu di sini memang ada kasus konfirmasi positif COVID-19 dan terjadi di dua padukuhan, di mana itu terjadi di Padukuhan Karang Tengah 1 dan Padukuhan Karang Tengah 2 Kelurahan Sumber Wungu. Kasus konfirmasi pertama itu diinfokan hari Sabtu tanggal 12 Juni tahun 2021 dan kemudian berdasarkan konfirmasi satu orang positif itu kemudian dari tim tracer Puskesmas Tepus 1 dan juga tim tracer desa melakukan tracing dan dilakukan tracing serta swab antigen dari tim Puskesmas itu selama 3 hari. Di hari pertama itu ada kita tracing ke 16 orang dan ternyata dari 13 orang yang di swab itu swab antigen itu ada 6 yang positif. Kemudian untuk hari kedua kita lanjutkan tracing itu ada 59 orang yang kita tracing, kemudian 59 itu yang kita swab antigen, ada 13 yang positif. Kemudian hari terakhir kemarin kita melaksanakan tracing itu ada 77 orang yang kita tracing, kemudian swab antigen juga 77 orang dan kemudian ada 23 yang positif. Jadi di Padukuhan Karang Tengah 1 dan Karang Tengah 2 ini ada 43 orang positif terdiri dari 21 keluarga. Yang jelas kita kemarin dari pemerintah kelurahan untuk Padukuhan Karang Tengah 1 dan Karang Tengah 2 kita lakukan pembatasan di mana semua warga masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas ataupun tidak keluar dari Karang Tengah seperti itu. Khususnya untuk yang keluarga ada positif tetap tidak kita perbolehkan untuk melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah seperti itu. Sekedar kita hanya meminta bantuan aja, nanti entah apa yang mereka sampaikan
untuk berubah nanti untuk prokes atau untuk bahan makanan. Harapan kami ya bisa bahan pokok yang dipakai untuk isolasi itu, Pak. Dinas Sosial yang sudah, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian PMI yang itu sebentar, BPBD nanti ya. Ini yang mudah-mudahan setelah adanya isolasi ini nanti terus pandemi di sini segera berakhir. Harapan saya nanti untuk sementara, Pak Dugo, mohon nanti warga masyarakat di dalam kegiatan sosial dikurangi dulu. Yang sifatnya nanti mengumpulkan masa atau kerumunan. Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapanewon Tebus, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.